Coba antar speed test an di atasan. Ini kalau pakai tethering berapa kena ya? Giganya ya? Tapi dia ada orang. Hah? Ada orang kencang. Di HP? Kok di si... Ini handphone pakai, pakai itu lagi, pakai apa, extender. Ini kenapa ya? Barusan atau dari tadi? Dari tadi. Kok di sini jadi lambat? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiwi, panitia dari Tampil. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara pagi ini yang diselenggarakan oleh BISAI berkolaborasi bersama Institut Sains dan Teknologi Nasional. Sebelum acaranya dimulai, saya akan menginformasikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti event serta komen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak-Ibu dapat mengikuti kegiatan BISAI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI dan IT melalui aplikasi BISAI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga kami memiliki program unggulan. Yang pertama ada masterclass dan on-job training backend intensive program. Yang kedua ada masterclass dan on-job training front-end intensive program. Dan yang ketiga ada masterclass dan on-job training data science intensive program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BISAI Jakarta atau Bandung maupun partner BISAI serta bisa secara online jika lokasi peserta di luar Jakarta atau Bandung. Untuk pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BISAI Academy. Jika Bapak-Ibu berminat, silakan daftar sebelum tempatnya kehabisan, karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil dan instagram.com/tampil. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media BISAI, ada youtube.com/BISAI, instagram.com/BISAI, dan ikuti juga grup telegram BISAI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Playstore Tampil dan BISAI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua, selamat datang dan selamat bergabung para peserta webinar pagi hari ini pada webinar pengabdian masyarakat teknologi. Beserta BISAI yang kedua.
Webinar dilakukan secara daring yang diselenggarakan oleh BISA AI dan Institut Sains dan Teknologi Nasional yang ditujukan bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk memberikan wawasan dan juga semangat untuk mengetahui tentang jurnal nasional dan cara mendapatkan hak paten webinar dilaksanakan secara melalui online video conference platform Tampil. Judul kali ini kita akan mengetengahkan cara menulis dan tembus jurnal nasional bidang sains dan teknologi serta mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dan paten. Perkenalkan, saya Asyur Zaldi dari Matematika ISTN yang dipercaya untuk menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Kita mempunyai dua pembicara yang itu pertama Bapak M. Pratama Kom dan Enkom yang merupakan co-founder saat dengan topik kabar beliau adalah menulis jurnal nasional serta terkumpulan Q3 jurnal. Lalu jawa adalah Bapak Insinyur Wira Setiawan, CISA, CISSP, founder of AI Technopreneur, topik cara mendapatkan AI dan untuk startup digital. Ada baiknya di sini ada kami bacakan tatip untuk webinar ini atau dari keadaan off, pernah tidak menolakkan dan bila ada pertanyaan dilakukan kolom dan tanya jawab akan dilakukan di akhir sesi setelah kedua pembicara selesai memaparkan materinya. Ini sebagai para pertama kita akan ketengahkan Bapak Octaviano dan memaparkan diri menulis dan publikasi jurnal dan internasional atau tembus skopus Q3 jurnal. Berikut CV beliau. Bapak Octaviano ini sendiri dianya mempunyai passion di computer science dan sistem informasi. Website dan desktop platform.
Walaupun mungkin suara saya agak rusak ya, apa namanya, mengganggu suaranya nggak keluar. Adalah pembicara kita adalah Bapak utamanya. Kemudian di sini beliau materi nulis dan publik dan internasional serta dan Q3 jurnal. I beliau seperti yang saya bacakan ini, beliau sebagai co-founder dari Achieve pada BSI, passion di komunikasi sistem informasi, khususnya di machine learning dan machine learning. Dia pernah mendevelop aplikasi mobile platform. Riset interestnya ada di compliance, information, business. Selama 2 tahun sebagai co-founder, 2 tahun co-founder dari bisnis, yaitu dari 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian saya chief scientist, kemudian sebagai Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebagai reviewer, beliau ada di Indonesian Journal of Data Science, IoT, Machine Learning, dan Informatics, IT, Telkom, Purwokerto, hingga sekarang. Kemudian juga sebagai reviewer juga di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, yaitu jurnalnya adalah JIKI. Lalu sebagai reviewer juga di IJEECCS, yaitu Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Kemudian dia sebagai pengajar di Politeknik Negeri Jakarta, khususnya di Machine Learning, Android Course, Data Science, dan Spatial Data. Kemudian sebagai part-time lecturer di Asia A University, kemudian sebagai Head of Artificial Intelligence di PT Premier Optima Satiga. Lalu di sini ada sudah selama 8 bulan dia bekerja sebagai Manager Development di IT Application, kemudian sebagai reviewer di University Brawijaya Journal, yaitu JTIIK, kemudian sebagai staf fakultas dari sisi IT Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kemudian sebagai research intern yaitu NARA, Institute of Science and Technology, kemudian sebagai instruktur pengajar dari Kementerian Pertahanan RI, lalu dia sebagai research assistant dan teaching assistant pada Fasilkom UI. Sebagai lulusannya adalah dia background lulusannya adalah di Institut Teknologi Bandung sebagai Doctor of Philosophy PhD Informatics dari University of Indonesia, Doctor Philosophy Electrical and Electronic Engineering, kemudian dari University of Indonesia Master of Science Computer Science, University of Indonesia Computer Science Information System. Sekian sekelumit daripada pengalaman daripada pembicara kita, Bapak Octaviano Pratama, CV-nya yang telah saya bacakan. Selanjutnya, kita mulai aja mendengarkan paparan materi Bapak Octaviano, dan waktu serta mic kami serahkan Bapak Octaviano. Silakan Pak, bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Zaldi ya. Iya Pak, makasih. Oh iya, terima kasih. Oke, baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu silakan bisa diunduh materi pada pagi hari ini di yang sudah diinfokan oleh panitia BISAI. Tadi sedikit koreksi untuk yang tadi saya belum lulus dari doktor. Saat ini sedang menempuh program S3 di ITB.
Kemudian saat ini hanya fokus di bis AI dan tampil. Jadi koreksinya seperti itu, Pak Zaldi. Terima kasih, Pak. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir pada hari ini. Oke, pada kesempatan ini saya coba sharing bagaimana menulis dan menembus jurnal nasional di dalam sains dan teknologi. Sebelum masuk ke materi, sedikit perkenalan mengenai bis AI. Jadi bis AI merupakan startup yang fokus pada bidang artificial intelligence dengan visi empower AI and its related fields to everyone melalui akademi, webinar, dan workshop. Saat ini ada beberapa produk yang sudah dijalankan oleh bis AI. Yang pertama adalah tampil. Tampil, Pak Ibu bisa menyelenggarakan webinar, kemudian mengikuti webinar, dan kolaborasi webinar. Saat ini sudah lebih dari 600 webinar yang kita adakan di tahun 2020 sampai dengan 2021. Selain itu, kita juga ada bis AI Academy, platform pembelajaran online terkait dengan artificial intelligence, di mana melalui bis AI Academy, Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa bisa belajar mengenai AI dan bidang lainnya. Karena di sini ada lebih dari 100 course gratis, dan juga banyak fitur lainnya seperti diskusi private yang bisa dilakukan one-to-one dengan guru. Kemudian ada juga lowongan kerja dan lain sebagainya. Oke, jadi itu sekilas mengenai bis AI. Ya, pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan ada dua topik, ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penulisan jurnal, yang kedua adalah publikasi ilmiah. Ini saya sedikit rangkum bagaimana langkah penulisan suatu jurnal ya. Yang pertama adalah kita membaca literatur tertentu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan state of the art dari riset dan juga keterbaruan dari suatu topik tertentu itu melalui suatu jurnal atau conference paper. Kenapa tidak melalui buku? Ya, buku sebenarnya bisa untuk basic teori, kita bisa membacanya dari buku. Namun untuk up to date, secara up to date-nya itu kita bisa membaca dari suatu jurnal dan juga conference paper. Nah, biasanya jurnal-jurnal ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh researcher ataupun dosen atau mahasiswa yang coba dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bisa jurnal ataupun conference paper. Jurnal itu bervariasi, nanti kita lihat contohnya. Jadi intinya langkah awal dari suatu penelitian atau penulisan dari jurnal adalah membaca literasi. Setelah kita membaca literasi dan kita mengerti domain yang kita ingin teliti, kita coba gali suatu rumusan masalah tertentu. Misalnya, yang pertama kita gali kontribusi apa yang bisa kita berikan terhadap keilmuan. Kemudian apa yang bisa diimprove dan kira-kira apakah ada suatu yang bisa kita kembangkan dari suatu riset sebelumnya ya. Atau karena di sini kan sifat riset itu adalah empiris. Empiris yang berarti berasal dari riset sebelumnya. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Domain saya di bidang mesin translasi, translasi mesin. Jadi di tahun sebelum tahun 2014 ya mungkin translasi mesin dilakukan dengan pendekatan atau approach statistical machine translation. Kemudian di tahun 2014 sudah mulai masuk di deep learning dan berkembang dari sebelumnya statistical machine translation menjadi model namanya sequence to sequence. Kemudian di tahun berikutnya di 2015 itu berkembang lagi menjadi attention neural machine translation. Nah, di sini ada peningkatan atau perbaikan performa dari riset sebelumnya. Di tahun 2014 sequence to sequence itu modelnya misalkan dengan beberapa korpus yang dicoba hanya menghasilkan sekian persen atau akurasinya dihitung dengan suatu metode evaluasi performa tertentu itu misalkan dengan blue score hanya sekian hasilnya. Kemudian diperbaiki arsitekturnya, pemodelannya, evaluasinya, dan lain-lain. Di tahun 2015 itu dengan attention neural machine translation. Di 2016 Google mengeluarkan namanya Google Neural Machine Translation. 2017 bagi model
transformer. Sekarang masih digunakan untuk dikembangkan. Nah, ini salah satu state of the art dari riset. Nah, untuk mengetahui kira-kira state of the art dari suatu riset itu apa dan sudah sejauh mana kita bisa membaca literatur, barulah kita dapat menentukan kontribusi dan juga apa yang akan diimprove dari permasalahan sebelumnya atau jurnal sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan metodologi. Metodologi di sini merupakan langkah-langkah atau apa yang akan kita jalankan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kita state di awal. Misalkan contoh, di bidang mesin translation, permasalahan saat ini misalkan di permasalahan multimodal mesin translation. Misalkan kalau biasanya di Google ya, kita coba di translate google.com, kita hanya masukkan suatu teks, kemudian keluar teks terjemahannya. Nah, bagaimana kalau misalkan informasinya kita tambah dengan suatu aktivitas, ya misalkan ada gambarnya, ya, baru diberikan caption, kira-kira bisa nggak diterjemahkan dalam hasil yang lebih akurat? Nah, di sana kalau kita menggunakan model yang kita modifikasi dari model sebelumnya, itu artinya kita ada kontribusi. Kontribusi di arsitektur, bisa di pemodelannya, dan lain sebagainya. Jadi metodologi ini bisa kita berasal dari suatu metodologi yang sudah pernah dikerjakan oleh orang-orang yang analisis sebelumnya, atau misalkan murni kita modifikasi dari apa yang sudah ada. Kontribusinya lebih besar yang mana, ya tentu saja kita modifikasi ataupun kita membuat sendiri metodologi yang sudah ada. Tapi biasanya akan sulit ketika kita membuat metodologi sendiri. Ini biasanya dikerjakan ketika sedang S3 ya, atau misalkan memang fokus pada penelitian untuk membuat sendiri metodologi tertentu. Nanti saya coba jelaskan dengan contoh paper yang pernah saya buat dengan memodifikasi suatu algoritma atau arsitektur. Kemudian setelah kita menentukan metodologi, langkah yang akan dijalankan, langkah berikutnya adalah kita melakukan eksperimen. Di mana eksperimen ini sudah didefinisikan sebelumnya di metodologi, kita jalankan eksperimennya, dan hasilnya nanti akan kita evaluasi dengan eksperimen dengan metode performa evaluasi. Barulah kita mulai menulis hasil dari apa yang kita lakukan sebelumnya, misalkan sebagai eksperimen dan juga metodologi yang dijalankan. Barulah kita submit ke suatu jurnal ataupun international conference. Nanti setelah itu reviewer akan memberikan feedback sesuai dengan apa yang kita tulis. Setelah itu kita feedbacknya kita tulis kembali, kita modifikasi, barulah kita publish ke suatu jurnal. Seperti itu langkah-langkah umumnya dalam melakukan publikasi ke dalam suatu jurnal atau international conference. Untuk membuat suatu penelitian, kita mulai dari permasalahan sehari-hari. Contohnya ini ada paper saya judulnya Influence Factor of Social Media and Gadget Addiction in Adolescent in Indonesia. Jadi di sini kasusnya adalah banyak remaja yang kecanduan gadget dan sosial media. Nah, dengan menggunakan pendekatan social science, ya, saya mau melihat secara kuantitatif faktor apa saja yang membuat remaja ini kecanduan sosial media dan juga gadget. Nah, ini sudah saya publish di Journal of Information System di UI. Ini contohnya. Nah, nanti untuk penulisannya, kita langsung ke penulisannya. Biasanya ketika membuat suatu jurnal, ya, kita tulis abstraknya. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan publikasi kita. Jadi, misalkan introduction kita tulis dalam beberapa paragraf, ya, kemudian metodologinya kita tulis juga, ini contohnya, dari awal paragraf sampai sini, ya, di sini adalah, sampai mana ya, sampai sini ya mungkin ya, ini adalah introduction, kemudian dilanjutkan dengan metodologi dan hasilnya, misalnya seperti itu, hasilnya terakhir, ya, kita masukkan, dan juga jangan lupa untuk memberikan keyword dalam publikasi kita, misalkan, jurnal ini tentang misalnya social media addiction, kemudian gadget addiction, data science, partial square, structural equation modeling, dan lain sebagainya. Oke, kemudian setelah kita menulis abstrak, kita bisa menulis introduction. Kita saya skip dulu introduction. Setelah introduction, barulah kita menulis studi literatur, mana isinya. Isinya biasanya menceritakan tentang empiris yang kita coba
gali. Ya. Dalam hal ini bukan kita tulis ulang. Ya. Nah, ini banyak kesalahan peneliti, ya, beberapa mungkin menulis ulang atau misalkan, oh ini berdasarkan jurnal ini seperti ini. Teorinya seperti ini, kita tuliskan ulang teorinya. Sebenarnya bukan teorinya kita tuliskan ulang, tapi biasanya literatur study ini adalah kita coba gali dari peneliti sebelumnya, kira-kira permasalahannya apa dan bagaimana mereka coba solve permasalahan tersebut. Nah, kita gali semua, jadilah hipotesis. Ya. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari apa yang akan kita teliti. Di sini bisa kita buat beberapa hipotesis. Contohnya di sini ada 4 hipotesis. Nah, 4 hipotesis ini pada saat itu saya coba state atau saya coba gali dari beberapa peneliti sebelumnya. Contohnya ini dari Veronica, Samuel, dan lain-lain. Yulianti. Nah, di sini saya coba buat 4 hipotesis, ya, di mana hipotesis kan adalah dugaan dan belum terbukti secara statistik. Nah, di sini setelah kita bentuk hipotesis, ya, barulah kita bisa perencanaan metodologi yang akan digunakan. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau risetnya kuantitatif, kebetulan kalau saya di kuantitatif, ya, kalau kualitatif sangat jarang. Nah, di sini setelah kita mengetahui hipotesisnya seperti ini dengan membaca literatur, kita bisa membuat measurement, ya, atau pengukurannya. Di mana measurement-nya ini nanti kita tentukan, misalkan metodologi yang tepatnya apa untuk pengukurannya. Dan kita mulai mengumpulkan data atau data collection. Bisa misalkan melalui, ini kalau risetnya di social science, ya, sesuai judul, bisa dengan menggunakan kuesioner, interview, dan lain sebagainya. Kemudian kuesionernya akan kita sebarkan ke masyarakat yang tentunya demografinya sesuai dengan riset kita. Jangan sampai demografinya di luar riset kita. Misalnya ini contohnya tentang faktor yang mempengaruhi adiksi sosial media. Nah, berarti kan demografinya adalah remaja. Jangan sampai kita mengirimkannya mungkin ke apa misalnya orang tua atau lanjut usia. Nah, tapi kalau misalkan domainnya kita perlebar, misalnya menurut pendapat orang tua atau lansia terhadap adiksi sosial media, barulah kita bisa demografinya kita kumpulkan seperti itu. Nah, setelah kita kumpulkan kuesionernya, misalkan kita sebarkan dengan Google Form, berikutnya hasil kuesioner yang telah ditulis oleh responden kita itu akan kita lakukan misalkan pre-processing data hingga analisis data. Nah, ini adalah metodologi atau langkah-langkah yang kita jalankan untuk menyelesaikan permasalahan, ya, seperti itu. Oke, setelah kita jalankan metodologinya, eksperimennya kita jalankan, analisisnya kita jalankan, maka kita bisa menuliskan hasilnya, ya, di bab hasil, di mana di sini misalkan demografinya kita tulis, ya, kemudian hasilnya ini misalnya saya tuliskan dengan loading factor, ya, dengan mengamati beberapa variabel seperti average variance factor, konsisten reliability dan lain sebagainya. Nah, di sini kan masih angka-angka, di mana angka-angka ini ada maknanya masing-masing. Angka-angka ini akan kita tulis hasilnya atau pengertiannya itu di dalam bab diskusi. Nah, di mana kita tulis dengan detail apa maksud dari hasil yang kita peroleh. Dan kita bisa state itu dalam angka saja, tapi bisa juga dengan tulisan, sebaiknya dengan tulisan. Barulah terakhir kita berikan kesimpulan terhadap riset kita. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya umumnya seperti itu, dimulai dari yang ini, ya, langkah umumnya, sampai menghasilkan publikasi ilmiah. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini ada jurnal saya dengan Pak Ridwan terkait di sini kita publish di jurnal Q3. Judulnya Unified Concept-Based Multimedia Information Retrieval Using Deep Learning with Process with Ontology. Nah, jadi di sini perbedaan dengan yang tadi, yang ini mungkin maksudnya jurnal nasional. Sementara yang ini sudah kita publish di luar, ya. Di mana dikategorikan menurut Sigimago itu di Q3. Ya. Nah, di sini sedikit mungkin mengenai topik yang coba kita kerjakan pada saat itu. Idenya bermula dari sebenarnya dari sistem atau dari yang sudah ada saat ini. Kalau kita
coba di Google kan ketika misalnya mencari suatu data, selain melalui teks, kita juga bisa mencari menggunakan gambar. Misalnya kita input gambar, dia akan mengeluarkan apa saja yang berrelasi dengan gambar tersebut. Atau kita, ya saat ini kan baru gambar saja. Nah, kita ingin coba pada saat itu. Bisa nggak kira-kira yang kita kirimkan adalah video ataupun suara, nanti akan mencari pencarian yang berrelasi dengan video atau suara tersebut. Nah, ini kita lakukan di penelitian ini. Di mana modelnya berdasarkan acuan sebelumnya, itu umumnya menggunakan metodologi misalkan deep learning maupun machine learning. Nah, di sini ada tambahan sedikit dari metodologi sebelumnya yang kita coba perbaiki, yaitu kita menambahkan ontologi. Ya. Jadi ontologi ini mungkin diskusinya terpisah, sudah ada di YouTube-nya bisa AI, di youtube.com/bisa.ai terkait ontologi dan semantik web. Nah, jadi problemnya seperti itu, kita tuliskan latar belakangnya terkait dengan permasalahan kita, kemudian kontribusinya apa, tujuannya apa, dan riset question-nya kita tuliskan. Nah, setelah itu barulah kita tuliskan related words ya, sama seperti sebelumnya. Dan metodologinya kita tuliskan dengan detail. Dimana di sini metodologinya ada sedikit improvement dari metodologi sebelumnya, di mana kalau yang sebelumnya hanya berbasis silo saja, misalnya hanya deep learning-nya saja atau machine learning-nya saja, tapi di sini kita extend dengan pendekatan lain seperti ontologi dan semantic web. Nah, di mana nanti output dari deep learning ini akan kita keluarkan ke ontologi untuk pencarian atau information retrieval-nya seperti itu. Nah, hasilnya kita tampilkan dalam bentuk mesin pencarian seperti ini contoh mesin pencariannya, ya. Dan juga kita ukur performanya dengan teknik performance evaluation. Dan hasilnya nanti kita tuliskan, barulah kita tulis di diskusinya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya antara jurnal nasional atau internasional itu sama saja cara pembuatannya. Namun tingkat kesulitannya, kompleksitasnya akan berbeda. Kalau di nasional, ya contoh yang saya buat ini hanya 10 lembar. Ya. Tapi ketika masuk ke internasional, ini sudah puluhan lembar. Jadi kita sangat padat. Hasil penelitian yang kita lakukan pun tergolong lama. Ini kita kerjakan dalam waktu 1 sampai dengan 2 tahun ini. Sudah lama sih ini, publish tahun 2019. Sementara ini pengerjaannya 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi tidak terlalu lama ya. Jadi kita bisa lihat tingkat kesulitan ketika kita publish ke jurnal nasional dan juga internasional jurnal ya, seperti itu. Oke, ini yang pertama terkait dengan penulisan jurnal. Berikutnya adalah publikasi ilmiah. Nah, kita bisa melakukan publikasi ilmiah dengan mengacu kepada, ya kalau di nasional kita bisa cari di Sinta ya, di portal riset. Nah, ini kita bisa cari jurnal mana yang kategorinya masuk Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Kemudian kalau internasional kita bisa mencari di Scimago Journal Rank, ya, di mana kita cari suatu publisher jurnal, ya, kita cari misalkan nama jurnalnya apa, kita lihat high index-nya berapa. High index ini merupakan salah satu acuan bagi para peneliti juga. Selain acuan, ya indeks dia dikutipnya bagaimana dan lain-lain. Selain high index, ada juga impact factor yang bisa menjadi acuan juga. Dan ini kita bisa lihat ya, misalkan yang Q1 sampai dengan Q4 ya, kita bisa lihat masing-masing dan kita kategorikan kira-kira penelitian saya masuknya ke dalam jurnal yang mana, apakah Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Atau misalkan Q1 ini biasanya akan sulit untuk tembus di sini. Contohnya seperti kalau di bidang ilmu komputer atau matematika dan lain-lain, itu seperti Nature ya, atau Science dan lain-lain, itu masuknya Q1. Nah, ini jurnal yang saya publikasikan sebelumnya itu masuknya Q3. Lumayan banyak effort yang dilakukan, terutama dalam penulisan karena akan diminta kembali feedback-nya. Dan juga perlu menuliskan beberapa, apa namanya, biasanya diminta untuk straightforward, tapi karena risetnya panjang ya, 1 sampai 2 tahun, maka kita tulisnya pun
akan panjang karena lumayan banyak risetnya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang akan menulis ya atau riset, carilah dosen-dosen pembimbing yang aktif dalam melakukan penulisan ini ya. Mungkin saran saya seperti itu untuk adik-adik mahasiswa. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penulisan jurnal dan publikasi ilmiah. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih Pak Oktav atas presentasinya. Bagi rekan-rekan, bagi Bapak-Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan bisa diposting pada kolom apa namanya kolom chat. Nanti akan kita bahas setelah acara ini, setelah pembicara kedua membawakan pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mengundang Bapak Insinyur Wira Satyawan, CISE, CISSP, sebagai founder di Bisa AI, Technopreneur. Geomatika Indonesia, lalu sebagai owner dari PT Dwi Tunggal Cipta, kemudian eksperinya cukup banyak ini Pak, beruntung kita mendapatkan pembicara kali ini, kemudian sebagai co-founder dari CBD Indonesia, sebagai co-founder Tup Terminal, kemudian konsultan DigiLips Digital Agency, sebagai co-founder dari eHost Medica, Area IT Security Manager, Middle East and Asia dari Schlumberger. Pendidikannya di University of Indonesia sebagai Electronic dan Communication Engineer. Kemudian license yang dia peroleh adalah MCSE, Windows 2000, with Microsoft, kemudian MCSE, kemudian di sini ada CISSP yaitu Information Systems Consortium, Consortium. Kemudian di sini ada Consortium dan ada pada Checkpoint Technology. Kemudian sebagai Founder Experience, Founder Member, saya bisa, Fotebar bisa, kemudian bisa, program di sini ada program TikTok, program di sini ada program TikTok, ya TikTok. Ya, itu hackathon, data engineering science, data engineering science, data science, kemudian lain-lain, masih banyak lagi nih. Dengan founder member dari co-planner SD, 5D, kemudian sebagai konsultan wira, communication engineer, jadi Islamic entrepreneur, lalu skill, skillnya secara CISE, kemudian CISSP, kemudian sebagai information technology. Di mana kalau kita lihat CISE, kalau kita tahu SE dan CISE itu sendiri sebenarnya SE dan CISE merupakan suatu sertifikasi yang bersifat profesional. Nah, setelah saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak
Wira Setiawan. Berikut beliau akan memaparkan materi, yaitu cara mendapatkan haki dan paten untuk startup digital. Sudah terbukti beliau sudah mematenkan banyak sekali item yang ada di experience-nya itu sendiri. Nah, kemudian nggak perlu berpanjang lebar, kita tunggu, kita lanjutkan aja pembicara kepada Bapak Wira. Selanjutnya, mic dan waktu kami serahkan pada Pak Wira. Silakan Pak, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Pak Zaldi. Aduh, maaf ya Pak. Mungkin cerita itu sebenarnya kita fokus di teknologi solution sih Pak Zaldi. Jadi iya, mungkin ada beberapa yang sekarang masih jalan, ada juga beberapa yang sekarang lagi mandek. Tapi intinya adalah kita masih aktif untuk mengembangkan teknologi ini untuk support kegiatan entrepreneur gitu. Saya lagi coba share screen-nya sebentar. Oh, maaf. Saya lagi upload presentasinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada kesempatan saat ini dan saya bisa berbicara. Di sini saya coba share sedikit tentang pengalaman saya, terutama di pengembangan digital startup yang berhubungan dengan pendaftaran Haki. Jadi ini hanya beberapa slide yang saya coba komunikasikan. Mohon feedbacknya kalau misalnya presentasinya tidak bisa dilihat ya. Ya. Oops. Jadi sebenarnya kita alhamdulillah mengalami pandemi ini juga sebenarnya banyak yang bisa kita ambil hikmahnya, dalam artian kita bisa introspeksi diri kita sebenarnya tujuan daripada diri kita pribadi untuk bisa berkontribusi ke keluarga, ke masyarakat dan ke negara dan mungkin agama juga itu akan seperti apa. Nah, dari sisi kita sebagai teknopreneur itu melihat kesempatan ini untuk sebenarnya bisa mulai mengembangkan kembali solusi-solusi atau bantuan-bantuan yang bisa memecahkan masalah di masyarakat. Yaitu bentuknya sebenarnya sederhana. Jadi kalau dulu misalnya orang harus berbisnis atau melakukan kegiatan ekonomi itu misalnya berdagang di pasar atau membuka toko gitu ya secara offline. Nah, kesempatan beberapa tahun ini dengan adanya digital startup itu terbuka lebar, bahkan dengan adanya Decathlon yang unicorn Decathlon yang ada di Indonesia tuh sangat menunjang sekali, apalagi di masa pandemik ini platform digital itu jadi terasa sekali gitu tingkat kepentingannya. Jadi saya rasa diskusi startup ini bisa melebar banyak banyak tempat. Jadi saya hanya mencoba sounding aja bahwa trending dari digital startup ini akan semakin naik. Itu nanti akan dibuktikan dengan mulainya orang aware terhadap pendaftaran Haki. Jadi paten, merek,
sama industri standar yang lain. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah sejak lama untuk memfasilitasi ini. Banyak kejadian-kejadian apa namanya? Dispute atau konflik itu antar pemegang merek atau merek dagang atau paten gitu ya. Nah, di sisi ini pemerintah sudah banyak melakukan improvement dari sisi peraturan pemerintahnya, undang-undangnya, di sisi kekayaan intelektual. Dan dari sisi pendaftaran merek sendiri, paten misalnya juga, dan kekayaan intelektual yang lain, itu kita bisa lihat di websitenya DJKI, itu sudah lumayan lengkap. Dari proses pendaftarannya, kemudian apa namanya mendapatkan formulirnya, kemudian pembayarannya, kemudian juga ada pada data pendukung, mungkin nanti juga diterima bahwa pendaftarnya sudah masuk gitu secara official. Itu bisa di browse, dilihat di websitenya www.djip.go.id ya. Nah, dari sisi use case sendiri, mungkin kita pengalaman kita yang kita punya sekarang adalah terus terang biasanya kan memanfaatkan konsultan Haki untuk mendaftarkan merek-merek saya. Jadi saya ada beberapa merek dan saya juga punya akses untuk ada satu paten yang kerjasama dengan prinsipal di sini. Dari pengalaman mereknya, pendaftaran merek ini memang lebih dimudahkan karena biasanya kita kan tidak aware ya terhadap aset kita ini kan karena mereknya kita ada beberapa yang kita coba masukin, jadi kadang-kadang kita nggak aware, jadi dari sisi saya pribadi memanfaatkan konsultan ini. Nanti saya coba jelaskan gimana proses konsultannya. Jadi biasanya pemohon bisa tanpa konsultan pun bisa langsung memanfaatkan website tadi, bisa mendaftarkan mereknya, kemudian di-download formulirnya, dilengkapin, kemudian setelah lengkap dia akan mengumumkan bahwa pendaftarannya sudah dimulai, sudah didaftarkan. Gitu. Kemudian nanti dari pendaftaran itu nanti akan ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini di sini flow chart-nya, pemeriksaan substantif, kemudian nanti ada beberapa step-step ditolak, kemudian nanti dicek-cek sama ada kemungkinan ditolak. Nah, itu sampai nanti prosesnya terdaftar dan keluar sertifikatnya. Ini kalau boleh saya share sedikit. Nanti saya di bagian akhir saya coba share sedikit apa yang kita punya ya ininya. Apa namanya? Sertifikat yang saya punya. Kemudian ini ada satu toolset yang saya selalu pakai. Itu di toolsetnya bisa di jumbomark.com. Ini sangat bermanfaat buat saya untuk terutama untuk mengecek kira-kira merek dagang saya ini atau saya mempunyai digital startup ini akan bentrok dengan siapa dari sisi penamaannya, dari sisi logonya. Nah, nanti kita coba akses juga ini, kita coba exercise bentuknya seperti apa. Ini misalnya contohnya saya coba akses di jumbomark.com gitu ya.
Nah, misalnya saya kemarin itu saya mendaftarkan merek saya. Misalnya pengen tahu merek saya ini yang kemarin saya daftarkan adalah misalnya Tupay misalnya tadi. Nah, itu ada beberapa banyak merek yang sudah terdaftar di Tupay. Nah, ini status Tupay-nya sendiri saya sekarang ada di register. Sudah terdaftar. Jadi kalau bisa kita lihat detailnya. Jadi sejak tahun 2017 saya sudah mendaftarkan merek ini di beberapa kelas. Jadi saya ada 1 2 3 3 kelas. Saya menggunakan konsultan di sini dan dipublikasikan di bulan Oktobernya. Dan saya register. Jadi terdaftar saya, nomor registrasi saya tuh di bulan Mei. Jadi baru setahun inilah. Nanti akan expire selama 10 tahun dari masa pendaftaran. Jadi sekitar 7 tahun lagi, sekitar 2027. Nah, ini saya coba akses yang DJIP-nya ya sebentar. DGIP, Pak, tadi salah saya. DGIP. Oh, salah ini saya. DGIP ke ID. Jadi dari merek saya yang punya tadi, kalau kita telusurin dengan langsung di website yang official, itu misalnya kita kalau coba akses, bentar ya, kata kuncinya misalnya kita ada mencari Tupay misalnya. Jadi hampir sama itu dari tool set box-nya hampir sama isinya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi dari awal sampai sekarang itu jumlah paten merek sama hak cipta sama desain industri itu merek grow-nya lumayan besar. Jadi kalau kita bandingin 10 kali lipat dari paten yang didaftarkan di Indonesia ya. 1 jutaan lebih sekarang ini. Nah, ini posisi saya sudah terdaftar. Nanti saya bisa lihatkan bentuk sertifikat seperti apa. Nah, ini di website officialnya hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan di Jumbo. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada juga yang pendaftaran mereknya yang juga bermasalah. Misalnya contohnya saya daftarkan dulu di host itu ya. Di host ini kita ada masalah karena ada kemiripan dengan mungkin pernah ada yang tahu di fotografi itu ada merek EOS gitu ya. Jadi dia merasa bahwa ini berhubungan. Jadi saya harus melakukan penjelasan bahwa apakah ini akan sama dengan mereka karena ternyata saya kelasnya sama dengan mereka. Jadi contohnya di sini EOS itu ada di sebentar.
peserta aktif IOS, walaupun di pencarian ETDA ini IOS, nah ini dia sudah di technical service ini, di beberapa kelas. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang mereka lagi pendaftarkan juga. Kemudian saya juga ada pernah ditolak tuh karena ada kesamaan dengan merek lain yang ada di ini, misalnya contohnya saya daftarkan waktu itu untuk jurnal. Ini saya daftarkan untuk makanan. Ini. Jadi saya daftarkan waktu itu jurnal ditolak karena sudah ada kesamaan. Jadi beberapa merek saya sudah pernah mengalami proses. Ya, saya daftar di tahun 2016. Terus ada satu lagi, saya bisa share juga, itu di, saya sudah mendaftarkan dan sudah hampir selesai, tapi ternyata ada dari luar yang pengen masukkan juga. Jadi saya contohnya itu Baker and Spice. Nah ini saya sudah terdaftar, ternyata ada orang yang daftar juga. Ini kebetulan dari luar, dia daftarin di statusnya ini. Sekarang dia akhirnya di reject nih. Ini saya juga baru lihat, ternyata dia di reject. Terakhir saya lihat itu masih penelitian. Maksudnya masih diteliti oleh Dirjen Hakinya. Saya rasa mungkin cara-cara pendaftaran merek yang ada ini sebenarnya lebih straightforward. Jadi ada di pangkalan data di DGIP ini sebenarnya bisa dibantu lebih banyak. Cuman untuk memudahkannya atau praktisnya kita menggunakan konsultan. Jadi mungkin saya coba lihatkan saya konsultan saya. Biasanya kalau misalnya ada yang mau bantu di pendaftaran merek atau paten, mereka punya konsultannya. Dan itu kita bisa telusuri sebenarnya dia terdaftar atau tidak, karena di DGPI-nya, di JKI-nya harus terdaftar. Jadi misalnya contohnya saya di sini tadi saya lihat mana ya. Intinya kita bisa lihat bahwa pendaftar itu konsultannya. Oh, nanti saya lihat konsultannya yang kita konsultan. Jadi mereka melantik siapa yang berhak bantu orang-orang untuk mendaftarkan atau mereknya. Jadi ada konsultannya yang bahkan mereka ada ujiannya nih ya di DKI-nya. Jadi nanti dicari di penelusurannya konsultannya siapa aja sebenarnya yang berhak untuk melakukan permohonan atau membantu penyelesaian mereknya. Saya rasa itu aja mungkin Pak. Pak Zaldi ya, dari saya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih enak saya menjawab pertanyaan daripada saya menjelaskan, karena saya fokusnya di praktisi Pak Zaldi, jadi ya, Pak. Biasanya lebih enak di sisi pertanyaan tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dijelaskan di situ, intinya adalah kita tidak usah, kita harus memperhatikan merek sama paten kita pastinya. Tapi maksudnya kita tidak nggak usah harus bingung gimana caranya. Ada cara praktisnya dengan menggunakan konsultan atau mau daftar sendiri juga bisa, dan itu tidak susah. Cuman memang agak ribet dikit dalam artian secara dokumentasi, kemudian monitoring juga, misalnya kalau misalnya ada ternyata yang sama, nah itu bantuan konsultasinya akan agak ribet sedikit. Tapi tadi ada toolbox yang saya coba tawarkan di jumbomak.com itu bisa dilakukan
sebelum kita memulai anything, jadi sebelum kita mulai apapun, kita bisa melakukan riset sendirilah. Nama-nama itu udah ada yang megang belum ya? Nah, seperti itu. Jadi, tadi saya coba ceritakan pengalaman-pengalaman saya, ada beberapa istilah dulu-duluan mendaftarkan, bahkan ada startup juga yang mirip juga dengan kita, kalau nggak salah berhubungan dengan pajak, nggak salah ya, dia pakai nama Tupay juga. Nah, kita udah duluan pendaftaran di situ, jadi ibaratnya kita mendapat proteksi lah secara merek dagang. Kalau misalnya ini juga nanti berpengaruh kalau ke digital startup, di terutama pendaftaran di Android misalnya, Android kita punya pernah punya pengalaman, mereka tanya ini merek ini siapa yang punya, karena ternyata ada beberapa uploada dengan nama yang sama sebelumnya gitu. Jadi mereka melihat merek ini milik siapa, kalau misalnya sudah ada legalnya, mereka akan mereplace itu dan membuang yang lain. Jadi benar-benar kita dibantu dengan adanya pendaftaran merek ini. Demikian mungkin Pak Zaldi, terima kasih waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira. Sebagai praktisi, sebagai apa namanya, yang melakukan langsung daripada aktivitas ini sendiri, menjadi suatu poin bagi kami untuk mendapatkan apa namanya pengalaman secara tidak langsung dari pelaku daripada hak ini sendiri, Pak. Iya. Nah, di sini kami mulai buka, kalau nggak salah di sini dikatakan sebenarnya kemudahan itu udah ada dari DJKI, Pak ya. Untuk betul, mendaftarkan kekayaan intelektual. Sekarang tergantung kita. Iya. Yeah. Mau nggak melakukan itu gitu ya, menjalankan yeah itu semuanya. Nah, silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan, monggo ditunggu. Di sini ada tapi jangan lupa tolong disebutkan pembicara ke pembicara siapa gitu ya. Nanti biar bisa langsung kita arahkan pertanyaannya ke pembicara tersebut. Nah, di sini ada dari Ibu Neni Rosmawani. Ini ada banyak pertanyaan, rupanya beliau ini sangat interest banget dengan pertemuan ini. Nih, di sini yang satu Pak, pertanyaan kayaknya untuk Pak Wira ini Pak ya. Ada beberapa Pak, ada 4 pertanyaan untuk Pak Wira. Yang pertama adalah biaya untuk membuat hak paten itu berapa Pak? Itu yang pertama. Iya. Kemudian untuk cek logo kita tidak sama dengan yang lain bagaimana? Gitu ya. Yang ketiga adalah dokumentasi apa saja yang harus disiapkan. Istilahnya mungkin dokumen-dokumennya itu sendiri ya Pak. Kemudian yang keempat adalah bisa nggak kalau menggunakan konsultan biayanya dan berapa? Tadi Pak Wira udah sebutkan tadi konsultan ada, tentunya di sini biayanya berapa? Gitu ya Pak ya. Lalu di sini untuk dari Bu Neni juga, pertanyaan untuk Pak Oktav kayak ini. Nah di sini kalian pertanyaan untuk Pak Oktav, bagaimana membuat jurnal? Jurnal kita bisa submit di Q3, Q2, Q1 terindeks Scopus. Begitu aja dulu Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Neni. Jadi berkaitan dengan biaya ya, sebenarnya kalau biaya pendaftaran itu nggak mahal, jadi biaya administrasi itu kalau nggak salah sekitar 150.000 ya kalau kita melakukan diri ya. Tapi mungkin nanti maksimal bisa sampai 1 juta mungkin ada dokumen-dokumen tambahan yang harus diselesaikan. Tapi saya rasa nggak mahal lah, di bawah 1 juta kalau nggak salah ya, dari sisi yang ofisialnya. Cuman mungkin nanti kalau kita memanfaatkan konsultan, kita ada biaya-biaya itu, kemudian biaya-biaya administrasi lain-lainnya itu sudah cover sama konsultan. Biasanya kalau kita memang banyak yang mau kita daftarin, bagusnya sih memang kita di awalnya mungkin untuk bisa belajar cepatnya, belajar sendiri gitu ya, cobain, karena nanti biaya konsultan itu adalah per kelas. Per kelas itu kalau misalnya nanti di Jumbo Mart gitu ya, tadi saya liatin, kita untuk aplikasi internet di Google misalnya itu satu kelas sendiri, itu aplikasi ada tertentu aplikasinya. Jadi saya kemarin itu di range-nya itu antara 2 juta sampai 4 juta per kelas kalau biaya konsultan. Nah, kelebihannya menggunakan konsultan itu nanti kalau misalnya ada yang sama, ada yang mirip,
atau bahkan pada saat kita mulai pendaftaran itu mereka sudah ngasih tahu, ini seperti ini ya, dan mungkin akan ada yang ngirit, gimana mau diterusin atau tidak. Jadi ada precaution-nya. Karena kalau sudah didaftarkan, itu nanti, ya udah, nanti kalau misalnya ada yang mirip, ya kita akan berperang kalau misalnya dalam artian secara legalnya, bahwa kita memang pengen merek kita terdaftar, ya mungkin nanti akan ada advokasi secara legalnya lah. Nah itu udah termasuk dari biayanya, kecuali kalau misalnya ada masuk ke ranah pengadilan ya, itu mungkin agak beda ceritanya, si biaya. Kemudian dokumentasi apa saja yang disiapkan di awal-awalnya itu kita sebenarnya lebih ke arah dokumentasi merek kita itu sebenarnya nanti untuk apa. Kemudian dari merek itu kita bisa lihat merek itu nanti di segmen apa, di industri apa yang akan ditargetkan, itu yang paling pertama, karena harus jelas dulu supaya nanti kita bisa menentukan pilihan-pilihan yang ada di formulirnya, juga akan diadvokasi dari konsultan ya. Kemudian jangan lupa juga merek itu mungkin di awal-awal yang mungkin yang agak enak kita adalah mendaftarkan domainnya itu kalau bisa ya mungkin domain ID atau mungkin domain COID yang istilahnya aspek legalnya bisa kita pegang. Jadi dari situ kita udah istilahnya sudah menanam pendaftaran-pendaftaran itu dulu. Mungkin kadang-kadang ada orang yang mendaftarannya mulanya di Instagram, di Facebook, segala macam, pokoknya di sosial media. Tapi yang bisa dipegang legalnya itu adalah di domain, internet domain. Kemudian yang paling kritikal adalah merek atau patennya itu harus sebaiknya di undernamekan atas nama ada PT-nya. Jadi legal dengan legal. Tapi sementara ini kalau buat saya sih secara praktis kita lebih enak main di individual dulu aja. Nanti bisa diikat ke perusahaan. Mungkin itu Bu Neni, pertanyaan Ibu. Kemudian tadi ada pertanyaan berikutnya ya Pak Jaldi. Iya Pak. Di sini ada dari biayanya udah, logonya udah, dokumentasi udah. Konsultan, biaya konsultan juga udah ya Pak ya? Iya. Kalau kelas dalam hak patent, sebenarnya suka rancu antara hak paten dengan merek ya Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Aditya Adinugraha, Pak Aditya Adinugraha, ya. Kira, itu dari sisi paten sama merek itu sebenarnya beda. Jadi kalau paten itu akan lebih rumit ininya. Jadi saya punya, bukan saya sebenarnya, jadi ada partner kita yang punya experience di sisi paten ini, itu harus dijelaskan rincian itunya dulu, patennya itu sebenarnya uniknya di mana, dan harus spesifik sekali uniknya itu. Jadi nggak ada orang yang bisa, nggak ada yang istilahnya nggak akan ada dispute di situ. Nah kalau merek itu lebih ke arah branding aja sebenarnya. Jadi branding dalam artian perception dari orang lihat misalnya merek Starbucks gitu ya. Ternyata orang katakan Starbucks tanpa ada R-nya. Starbucks nggak mau Pak. Jadi walaupun nggak ada R-nya, tapi kan orang bilangnya itu akan ditolak biasanya. Nah, mudah-mudahan seperti itu mungkin orang-orang Indonesia memplesetkan, tapi dari sisi penting perlindungannya di JKI. Jadi kalau kita menjual itu, asosiasinya akan ke yang punya kita, yang kita harapkan. Jadi kalau ada orang ngomong, misalnya tadi saya sudah daftarkan, kalau ada orang ngomongin tupe, berarti ya tupenya tupe saya itu. Nah, kebetulan kemarin ada yang dari Bandung, dia bikin aplikasi tupe juga, Pak, perpajakan, ya. Dan dia juga mendaftarkan juga, ya mau nggak mau akan ditolak. Gitu. Dan saya sebagai pemegang mereknya bisa istilahnya mau ngasih tahu ke Google atau ke App Store-nya, tolong diturunkan itu merek itu, tidak boleh di-publish. Itu saya bisa bilang seperti itu. Karena saya punya legal standing di situ. Begitu ya Pak Aditya. Jadi kemudian Mbak Anissa, sebenarnya berapa lama butuh waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak paten? Jadi sebenarnya secara keseluruhan itu masa berlakunya 10 tahun dari pada saat kita pendaftaran. Nah, dari pendaftaran itu prosesnya sekitar 60 hari, nggak salah ya. 60 hari, jadi saya maksimal itu saya bisa nunggu sampai
3 tahun bahwa merek atau paten yang kita punya itu sudah benar-benar aman, secure, nggak ada yang ganggu-ganggu gitu. Nah, itu di masa publikasi itu nanti ada masa-masanya Ibu Anissa bisa lihat proses-proses itu di jumumak.com. Itu status-statusnya ada kelihatan. Coba aja search beberapa kata-kata yang mungkin yang saya contohkan tadi, mungkin proses to pay saya misalnya itu ada prosesnya, itu bisa dilihat proses-prosesnya apa aja. Lalu dari Pak Rusidi, Pak. Dari mana? Dari Pak Rusidi sini, apakah bisa kalau kita udah masukkan ke jurnal, kemudian kita daftarkan di Haki gitu, Pak? Oh, harusnya sih bisa banget. Dan sebaiknya saya sarankan memang didaftarkan. Gitu ya, Pak? Ya. Iya. Kalau tidak didaftarkan nanti kita nggak ada legal standingnya. Jadi kalau di akademi itu mungkin ini agak mungkin ya. Mungkin dianggap biasa bahwa akan diproteksi secara akademis ya, plagiaterinya. Tapi secara merek dagang, kemudian di industri, itu nggak bisa karena nggak ada legal standingnya. Jadi legal standing ini penting di perdagangan ya. Karena license-license ini, license-nya aja ya, mungkin kemarin di event kita sempat pernah ada yang dari teman-teman Bandung bikin pembuatan material. Nah, itu dia license pembuatan materialnya itu kalau didaftarkan itu bisa dijual ke siapa aja. Dia nggak usah takut orang dicuri, Pak. Karena license-nya itu kalau diduplikasi sama orang, dia bisa tuntut. Dan dia bisa dapat kompensasi untuk itu berdasarkan berapa banyak yang sudah dia jual. Nah, ini juga terjadi dengan partner kita, ada paten yang ditiru sama bukan ditiru ya, mirip-mirip gitu ya Pak kasarnya, dengan dari luar, dengan yang kita buat. Nah, itu kita mau nggak mau bisa dapat kompensasi ya, bukan berharap ini ya, maksudnya dari sisi komersial yang sudah dirilis itu kan dia gain kapital ya. Nah, gain kapital itu kita punya hak di situ gitu. Begitu Pak. Oke. Udah jelas semua ya Bu Neni, Bu Aditya, dan Bu Anissa, serta Pak Rusidi ya. Nah, sekarang ini kita lihat masuk lagi ke pertanyaan untuk Pak Oktav di sini. Ada pertanyaan dari Bu Neni, yaitu bagaimana membuat jurnal kita bisa submit di Q3, Q2, dan Q1 terindeks Scopus. Gitu Pak. Satu-satu atau saya baca semua Pak sebaiknya Pak? Boleh sekalian aja Pak, semua Pak. Sekalian ya. Oke, ya. Kemudian di sini ada dari Ibu Anissa. Bagaimana cara agar kita bisa terus mendapatkan ide penulisan jurnal? Ini kayaknya pertanyaan saya juga nih Pak. Untuk mendapatkan ide penulisan jurnal setiap saat itu. Entah paling tidak 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali mendapatkan ide untuk melakukan penulisan itu. Kemudian dari Ibu Nadia Intan P. Apakah alumni dari universitas atau umum masih dapat mempublikasikan jurnal? Terima kasih, Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Pak Zaldi, saya coba jawab terlebih dahulu dari Bu Neni yang pertama. Bagaimana agar jurnal kita bisa submit di, ya mungkin di terindeks Scopus kan, kalau international conference yang... Ini juga bisa ya, terindeks Scopus. Tapi tantangannya sebenarnya adalah pembuatan jurnalnya. Nah, bagaimana bisa agar bisa kita submit ke dalam jurnal internasional yang masuk di dalam Skimago ya di sini. Nah, yang pertama kita perlu membuat penelitian yang berkualitas. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan terakhir tadi. Apakah penelitian itu hanya boleh dilakukan oleh kampus? Nah, sebenarnya kan tidak juga ya, siapapun bisa. Ada teman saya itu tidak terafiliasi dengan kampus manapun, membuat berdasarkan digital startup-nya itu bisa kita publish juga. Jadi kalau misalkan alumni suatu kampus mau menggunakan identitas kampus tersebut, bagaimana? Sebaiknya izin terlebih dahulu atau ajak dosen yang memang bekerja di sana. Kalaupun tidak bisa ya kita bisa self ini ya, misalnya tidak
tidak harus terafiliasi dengan kampus tertentu. Kita pun sama setahun kebelakang, saya dan Pak Wira pun mempublikasikan penelitian, apa yang kita kerjakan di industri kita publikasikan, dan itu pun tidak menggunakan identitas kampus, tapi menggunakan identitas bisa PT maupun digital startup seperti itu. Kemudian sedikit tadi ada tambahan dari pertanyaan Bu Neni. Jadi apakah atau dari siapa ya tadi yang harus dipatenkan atau dihakikan untuk jurnal atau konferensi? Jadi biasanya kalau penelitian kan bisa berdasarkan eksperimen ya. Contoh saya melihat ada beberapa penelitian yang bagus yang membuat alat-alat ya. Ada teman-teman dari UI membuat alat alat misalkan untuk suatu kasus tertentu, anggaplah misalnya deteksi COVID gitu. Ada alatnya. Nah, alatnya itu bisa dipatenkan gitu. Dan bisa kita daftarkan mereknya, merek alat tersebut. Tadi sudah dijelaskan cara-caranya oleh Pak Alwin. Jadi kalau untuk publikasinya seperti biasa saja kita publikasikan di suatu jurnal publisher tertentu. Kemudian hasil eksperimen lainnya seperti produknya, mereknya itu kita bisa daftarkan. Untuk mereknya kita daftarkan di, tadi sudah disampaikan Pak Wira, dan produknya itu bisa dipatenkan seperti itu. Tapi ada syarat-syaratnya yang lain. Kemudian untuk agar bisa terindeks ya tadi kita mulai dengan yang sederhana, misalkan kalau mahasiswa coba ikut dulu international conference ya, banyak di Indonesia di beberapa kampus kita menyelenggarakan international conference, kita submit di sana, dapat dulu feedbacknya mengenai tulisan. Setelah misalkan dirasa pede, baru kita menulis jurnal. Karena jurnal ini kan biasanya penelitiannya ini kompleks, panjang, kita tulis di dalam jurnal. Tapi kalau misalnya singkat, ya untuk mendapatkan feedback, kita bisa submit di dalam international conference. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara agar bisa mendapatkan ide penulisan jurnal? Ya. Nah, jadi sebenarnya saya coba share dulu. Tergantung domain yang kita pilih apa. Misalkan domain saya itu di translasi mesin, tapi waktu saya S2 saya di bidang processing musik. Ya. Pada saat itu saya juga agak bingung memikirkan kira-kira kontribusi apa yang bisa membantu meningkatkan, bukan meningkatkan ya, tapi terhadap kontribusi terhadap keilmuan. Nah di sini setelah di list tadi di bidang musik processing, nah ternyata di domain tersebut misalkan belum ada yang dari suatu musik ini kita coba ekstrak suatu fitur. Nah fiturnya ini kan representasi dari musiknya, kita gabungkan fiturnya. Nah ini belum ada kalau di domain musik, tapi di domain lain seperti speech itu sudah ada. Nah jadi kita bisa dapat inspirasinya dari sana, kemudian kita modifikasi arsitektur yang ada. Tapi tidak sembarang dalam memodifikasi, perlu kita buktikan juga dengan fitur analisis, dengan cek arsitekturnya ini sudah ada atau belum, dan lain-lain. Akhirnya kita modifikasi. Saya waktu itu dibimbing oleh almarhum Bu Mirna dari UI. Sampai satu tahun penelitiannya tidak selesai, karena harus memikirkan kira-kira kontribusinya itu apa. Gitu. Tidak bisa sembarang misalnya, pakai model ini saja gitu, datanya ini misalkan. Ya, kita harus ada kontribusinya agar kita bisa publish di jurnal atau international conference dengan ada kontribusinya. Nah, ternyata setelah saya jalankan model yang coba kita arrange pada saat itu, hasilnya lebih baik dibandingkan benchmark modelnya. Benchmarknya ini yang umumnya peneliti dahulu laksanakan seperti dengan CNN ya, atau deep learning, ini kita komparasi dengan model yang kita propose, ternyata hasilnya lebih baik, gitu. Lebih baik sekian persen, padahal hanya 5% perbedaannya, tapi itu sudah kontribusi. Jadi sebenarnya untuk mencari kontribusi, itu tidak harus kita berpikiran secara jauh, gitu. Ambil satu permasalahan saja. Ini sebagai contoh modifikasi arsitektur. Ya. Ada lagi contoh lainnya, misalkan, di dalam domain machine translation itu ada namanya
emphasis word. Machine translation. Coba kita cari. Ini sebenarnya hanya sedikit saja, emphasis word ini hanya perekanan pada suatu kalimat tertentu yang memiliki makna makna ganda gitu misalkan. Jadi kalau misalnya saya tulis suatu kata, ada kan di bahasa Inggris ya, tulis suatu kata, tapi kata ini kalau misalkan ucapannya misalkan kurang pas, itu maknanya berbeda. Nah ini kan simpel sebenarnya kasusnya, tapi kan untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak semudah itu. Seperti itu. Nah itu, jadi kita cari dari sesuatu yang paling mudah untuk, bukan paling mudah ya, cari kontribusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa kerjakan. Jangan sampai berpikiran, ini harus besar nih, harus bangun sistem, harus apa, ya itu sebenarnya penelitian jangka panjang. Seperti itu mungkin jawabannya. Kemudian, satu lagi, ide ya tadi ya. Oh, udah ya, jawab semua ya Pak Zaldi. Ide udah ya tadi Pak ya? Ya, udah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, kalau ada masih ada pertanyaan lagi, silakan. Sampai berapa lama? Sampai berapa lama nih Pak kira-kira Pak ya? Panitia saya Pak Iksan ya. Kalau nggak ada saya boleh bertanya Pak. Ini ada salah satunya atau Pak Oktav ya. Pak Oktav, ini inti pertama kali presentasi Bapak itu sendiri menampilkan flowchart di mana kotak pertama adalah membaca atau literasi ya Pak ya. Artinya kalau kita udah menentukan literasi apa yang kita baca, artinya domain passion kita, interest kita udah tertentu, udah ditentukan gitu ya Pak ya. Kemudian gimana caranya kita udah tentu, karena kan domain literasi itu sendiri itu banyak cabang-cabangnya kalau kita teliti lebih detail lagi, sehingga kita kembali lagi, kita nggak fokus ke dalam satu titik. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa fokus ke dalam satu titik penelitian, sehingga tidak memungkinkan kita membuka, memperbesar demografi daripada penelitian kita, tapi seperti yang Pak Oktav bilang sendiri, kita lihat yang paling kecil dulu. Kita bisa nggak achieve daripada yang paling kecil dulu? Bagaimana kita supaya bisa fokus di sana, Pak? Baik. Itu pertanyaan pertama ya, Pak, ya. Yang kedua saya mau nanya, Pak, nih. Dari, kemarin waktu seminar-seminar yang lalu, itu ada satu pembicara mengatakan, kalau jurnal Q, entah itu 1, 2, 3, 4, itu bisa naik, bisa turun ratingnya. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya saya masukin misalkan di Q3, tiba-tiba Q3 itu sendiri naik menjadi Q1. Nah, apakah jurnal saya yang udah Q3 itu sendiri akan saya klaim sebagai Q1? Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab dulu ya, Pak, ya. Pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana kita masuk ke suatu bidang? Ya, tentu saja kita harus rajin membaca. Dalam hal ini adalah membaca publikasi. Kalau sebenarnya portal publikasi kan ada banyak ya, ada misalkan dari Science Direct ataupun dari IEEE dan lain-lain. Tapi kalau saya, ini pengalaman saya pribadi, ini saya biasanya membacanya itu dari beberapa top level conference. Hal pertama yang saya lakukan adalah membaca dari top level conference. Masing-masing domain itu punya masing-masing top level conference. Ini contohnya misalkan ada namanya ICCV, International Conference Computer Vision. Nah, biasanya di sini, paper yang dipublikasikan di sini, ini banyak yang nantinya itu akan menjadi acuan bagi para peneliti. Karena saya amati dari tahun 2000 sekian, gitu. Yang publish di sini nanti yang dikutip itu sampai puluhan ribu, gitu. Artinya kan banyak orang yang memang membutuhkan sumber dari sini gitu. Contohnya misalkan kalau di domain saya tadi misalnya namanya Paswani 2017 ya. Nah, ini yang ngutipnya kalau kita lihat 16.000. Padahal ini terkait dengan NLP dan bercerita tentang arsitektur namanya transformer. Yang ngutipnya 16.000 kali. Ini bisa jadi acuan. Sampai sekarang masih banyak peneliti yang coba
apa namanya, berangkat dari permasalahan yang ada di paper tersebut. Nah, paper ini dipublikasikannya, ya kita lihat misalkan pertama kali di dalam international conference yang merupakan top level conference. Nah, jadi berangkatnya kita dari cari dulu yang top level conference-nya apa saja gitu. Ya, seperti itu. Kalau di domain lain, misalkan di mesin translasi ada namanya WMT, ini salah satu top level conference di mesin translasi, dan banyak banget yang mengutip di sini. Nama-nama top peneliti ada semua di sini. Nah, jadi ini jadi acuan kalau domain kita mesin translasi, text summarization, kemudian information retrieval sedikit mungkin masuk juga di sini. Atau misalnya secara general ya, ke dalam machine learning ada namanya ICML, International Conference Machine Learning. Ini nama-nama tren ada semua. Salah satu contohnya biasanya sensei saya dulu di Jepang ini sering masukkan ya. Nah, ini ada dua publikasi yang beliau masukkan di sini. Dan ini biasanya sering apa dipublikasikan di awalnya tuh di sini. Setelah misalkan hasilnya bagus, dilengkapi, barulah kita publish ke jurnal. Nah, jadi kalau kita bisa curi start duluan untuk membaca top publikasi di beberapa top level conference, ini akan menjadi, oh ini berarti 2021 kita akan nyobanya seperti ini gitu. Acuannya dari mana? Dari top level conference-nya ICML. Di bidang lainnya juga ada namanya ISMIR. ISMIR itu International Society Music Retrieval. Nah, ini juga bisa. Jadi setiap domain atau bidang ada top level conference-nya yang bisa menjadi acuan buat kita untuk meneliti misalnya untuk di tahun depan atau tahun ini dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ya benar tadi itu akan berubah ya, akan berubah-ubah tergantung dari reputasi dan juga jumlah yang mengutipnya. Ya, kembali ini Q3 ya, tapi kita juga melihat dari sisi lain ya, seperti impact factor dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Pak Zaldi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Oktav dan Pak Wira atas sharing pengalaman, pengetahuan dan segalanya. Kayaknya ini banyak banget yang kami dapatkan, terutama saya pribadi gitu ya Pak ya, karena saya juga interest juga dengan penelitian dan juga seperti yang Pak Wira katakan, yaitu Haki. Nah, kalau memang sudah nggak ada lagi pertanyaan dari para peserta di sini, mungkin saya mintakan kalau di apa namanya webinar tuh ada yang namanya katanya foto keluarga. Jadi saya minta kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa foto keluarga yang akan diambil oleh panitia. Silakan, mohon kamera dihidupkan semuanya. Kita akan coba foto keluarga. Terima kasih. Mana Bapak Ibu? Mohon diaktifkan kameranya Bapak Ibu, agar kita bisa langsung foto di capture oleh panitia. Terima kasih Pak Andi, Pak Helmi, Bu Marhaeni, Bu Neni ya, Bu Eni ya. Wah, Bu Eni sendiri juga pakai itu maskernya Bu ya. Yang lainnya di sini ada Pak Surya nih. Ini Pak Surya nih, abang saya nih. Pak Surya, Pak Rosidi silakan. Yang lainnya biar lengkap kita sebagai kenang-kenangan di sini. Pak Edi Supriyadi, terima kasih, tolong diaktifkan itunya apa namanya? Kameranya, terima kasih, Pak. Yang lainnya Pak Yohanes Rivaldo, terima kasih. Silakan yang lainnya menyusul.
Nggak ada lagi ya? Biar kita jadi keluarga, silakan mungkin panitia udah bisa mengeksekusi fotonya. Mudah-mudahan saya kelihatan ganteng di foto sini. Pak Andi senyumnya gedein, Pak Andi.